Masya Allah, Masya Allah. Itu siapa itu? Nyari apa tuh? Mas Adu tuh nggak ada dari tadi sama Ntul. Kan kemarin Mas Yoyo tuh? Nggak ada. Hilang Mas Adu tuh sama Ntul. Siapa sih mu? Takut ya? Takut, yakin aku takut. Mana sih orangnya? Oh, apa sih? Hitam-hitam. Itu tuh, mana? Itu tuh, tuh. Mana ombaknya gede banget guys. Itu tuh, dingin tuh. Ayo deketin. Mas Adu kayaknya lagi bertahap mu. Coba lihat lagi, iya nggak? Mas Adu, waduh, nggak sadarkan dirimu. Coba goyang-goyang. Hei, bangun. Aku merinding ya. Masa banyak banget, Mas. Yaudah, ayo. Cepat. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Jumpa lagi dengan kami di channel Garda Wisnu Satria Muda. Ya, saya pinjul, tapi kita happy telat ya. Tidak apa-apa. Eh, anak-anak, gimana tuh? Waduh. Mau kemana tuh? Jadi liburan kali ini kita tetap merayakan Mas Yoyo. Ya betul. Kita bareng-bareng sama teman-teman, walaupun telat ya guys ya. Sebenarnya ini tuh udah tanggal 3, aku jujur ke kalian. Kalau tanggal 1 itu baru macet-macetnya. Ya, kita menghindari keramaian-keramaian yang di laut kayak cindol. Nah, ya, betul. Itu dan sebenarnya udah dari kemarin karena hotel penuh dan juga akhirnya kita memutuskan untuk hari ini. Betul. Ya, dan juga kan ini ada cara nyinom tuh. Aku punya HP-nya Nemo. Dia nyinom minggu depan juga nyinom. Nah, ini full. Enggak usah khawatir, guys. Kita tetap seru-seruan karena ada tim protop juga dan juga ada semua yang lain semua all team. Eh, mana sih Sindul kok enggak ikut opening? Sindul lagi. Oh, ya udah ya. Tuh. Kita ini makanannya belum datang ya? Belum. Jadi ngomong-ngomong kita pesen soto ya, guys ya. Cuman lagi proses ini, biar belum selesai. Hah? Biar cepat kita bantuin semua. Ya, nanti malah bisa seru dibantu enggak? Eh, Bu, Pak butuh bantuan? Saya juga penjual soto. Dia jualan soto juga ini di tengah sawah ya. Not only but also. Tahu enggak, yuk? Apa artinya? Oh, pokoknya itulah. Not only but also. Eh, ini pelajaran maksudnya. Tidak hanya tapi juga. Itu kata sambung. Itu tuh ada bocil-bocil tuh Mas Adu panggil-panggil tuh. Nih. Halo. Halo. Mas Yoyo gitu ya. Oke, hey, gimana tim Srotok? Ini mereka pada kelaparan, Mas. Wow, Mas Adu. Eh, ini kamera di sini. Kenapa kalian itu ada ke sana? Gimana kalian senang enggak? Senang ya. Oh, enggak senang. Ya udah kita pulangin aja, mereka enggak senang. Kasihan mereka ya. Tuh. Iya, Mas Anjar tuh. Serotok. Itu kakinya lagi sakit, cuman kita suruh nyopir nih, kasihan nih. Tapi kuat teman itu. Kuat. Gimana kakinya? Ya lumayan. Aman tapi? Aman. Tetap bisa? Harus bisa. Harus bisa. Kayaknya loro ya? Bisa. Oh, Luki, saya hai dulu dong. Ini Luki itu udah diajarin nyetir cuman belum bisa-bisa ya. Kamu nih kemarin yang Udah bisa tapi aku belum berani. Oh, kalau di jalan raya belum berani. Cuma mental kamu ya? Alah, nanti malam aku tes mental lah. Bisa. Jangan nabrak. Oh, dia trauma. Dia bisa sebenarnya, cuma trauma dia. Ya udah guys, kita hari ini pokoknya seru-seruan. Yes. Tapi kita tunggu makanannya datang dulu ya. Kita yang penting tuh makan dulu, Bang. Kita mau senang-senang tapi belum makan. Nah, betul kan percuma. Sipakum ini biar kelaparan nih sipakum. Ya udah guys, kita tunggu makanannya ya. Lah guys, tadi kita enggak sempat ngerekam ya karena lapar banget tuh. Sekarang kita lanjut perjalanan, guys. Ya kita jalan lagi guys, perjalanan masih 2 jam lebih nih. Oh iya 2 jam lebih. Lumayan ya. Kita melewati rute yang tidak biasa nih. Iya, ini pakai rute yang ini anti macet pokoknya ya. Betul. Kita menghindari macet-macet, kita udah kenyang nih Mas. Lupa matiin keran sanggar. Heh? Pulang dulu yuk. Wow, kita udah jalan 1 jam. Kita udah jalan 1 jam. Kita pajer. Yakin dulu. Benar, keren belum? Serius tadi kan. Kalau keren enggak dimatiin, banjir. Serius kita pulang aja. Nanti kalau kita enggak rumah ngek. Pure. Nah, gitu. Pulang aja. Lah, kampret. Pak izin aja suruh pulang. Ya udah gini pulang aja. Daripada kita semua pulang, lebih baik kamu yang pulang sendiri aja lah.
Ya, ternyata airnya lupa dimatiin, guys. Udah gimana? Tuh, makanya pentingnya gini ya, Mas. Aduh, kita tuh ngecek rumah, pokoknya kompor air itu harus dimatiin. Apalagi kalau kita pergi kayak gini. Eh, pinjam sepeda sampai rumah Marib. Pinjam beneran gak boleh. Yaudah sini aja. Gini aja. Aku punya pantun. Makan buah di tampul terasi. Apa? Jangan lupa makan kangkung. Apa itu? Kalau ada masalah, Mbak Kung punya solusi. Nyambung gak sih? Kayaknya gak nyambung. Udah cakep itu loh. Makan ini demi keselamatan kita. Iya, ya telepon dulu. Telepon sama Padi. Di rumah ada Pak Edi gitu. Kurang. Ini juga enggak masuk juga. Ini Bakung, maaf ya, kita lagi perjalanan. Ini keran bisa belum mati. Nggih. Nggih, ngapunten nggih. Nggih, matur suwun. Oke, aman. Aman. Ya, nih gara-gara Faizin nih. Oh. Yaudah, gak apa-apa buat pelajaran ya. Iya, benar. Kita yang penting lanjut aja. Ya, betul. Hey, sebagai hukuman, kamu senyum lebar dulu. Itu. Kayak joker ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Yaudah guys, perjalanan masih jauh, kita lanjut dulu ya. Yuk, stop. Oke guys, jadi kita rehat bentar ya. Ini teman-teman lagi ngambil jajan di dalam Indomaret. Kita cek sini dulu guys. Dia itu tidur gak bangun-bangun dari tadi tuh. Tidur mulu. Padahal dia tidurnya awal tuh. Ini sama sekali gak bisa bangun guys. Coba ya aku bangunin ya. Ini jaketnya si boy. Dul. Hei, arep mimi apa? Dua medu Indomaret lu. Tuh, Dul, kita turun Indomaret. Tuh kan guys. Susah kan ini malah matanya kayak si boy ini. Dul. Dul, mau jajan enggak kamu? Nih enggak ya udah tak tutup lagi. Nah, nih guys. Baru denger jajan baru aja dia langsung bangun nih. Tuh, teman-teman ada jajan. Mana? Itu Indomaretnya depan. Tuh kan? Nah, nih. Bangun tidur langsung cepet. Nyalainnya udah pada jajan, Dul. Ah, kamu kan paling susah dibangunin, makanya males orang-orang mau bangunin kamu. Kita ikutin aja guys, ini kayak mau kayak gimana nih. Hey, tiutom mobilnya. Ya ampun. Yaudah guys, kita milih-milih dulu kira-kira mau makan dan minum apa enaknya ya, buat cemilan nih. Hey, kamu udah mimpi apa, Dul? Enggak mimpi apa-apa. Oh, bohongan kamu ah. Jangan mau bareng semuanya. Hei, jangan mau. Ayo beli ini, aku udah berhenti. Gila, banyak banget loh. Nih, Dul, biar ambil. Jangan ngawur. Pilih. Guys, kalau aku tuh biasanya ini deh, yang kentang. Hei. Hah? Emang kalian enggak punya? Ayo wes kono ah. Mereka mintanya ini celana dialam tuh. Sini batu permata ya. Itu gula mau. Mau. Oh iya ya. Oh. Sabun, sampo sikat. Tatakan aja ya. 12. Ya ya. Itu yang dapat banyak itu loh. Beli sikat gigi ya? Itu lagi diambil. Sama ini, sampo? Ya, semuanya. Peralatan mandi kan maksudnya? Iya. Cemilannya kita mau ambil apa, Boy? Masa belum ambil? Aku udah ambil. Aku kan baru aja mau di sini tuh. Oh, Dul katanya mau apa? Apa ya? Kita aja lah. Dul tuh ini loh, biasanya banyak tuh. Yang di sana nih. Enggak, aku mau milih punya aku sendiri, Dul biar milih sendiri. Ya udah, masa mau apa? Ini. Jangan-jangan, Boy. Tapi ini enak. Ya emang enak. Apa ya? Ini. Ini? Oh, sama kentang, Boy. Sebelah mana ya kentang ya? Ini kentang. Ini kentang. Ini aja lah. Ini. Oke, udah ini doang. Itu. Satu lagi dong. Ini. Buka pintu. Kebesaran.
kita lah, aduh adanya sabar rawit nih. Oke deh, ini cukup nih. Oke. Anak sotop dapat semuanya. Belum tak cek, yuk kita cek yuk. Boy, kayaknya kita harus makan lagi deh. Tadi itu sotonya agak sedikit, iya. Kita perlu banyak. Wahid, udah belum, Hid? Udah belum? Nyari apa? Nyari perasaan yang hilang. Anjir, ini kurang ajar ya ini. Alah ini. Agak sakit ya. Bentar, tak cari. Mas Anjir minta permen kan tadi? Udah. Gak tau? Udah tadi. Udah belum? Udah deh. Ya, udah yes, kita belanja dulu. Iya ya, keburu sore. Kita kalau dapat sunset. Ah, udah enggak nyampe kalau ini nih. Ini, Pak. Enggak nyampe. Oh. Udahlah, enggak apa-apa lah. Nyampe nanti sunset kan? Heeh. Lihat di YouTube. Sunsetnya lihat di YouTube. Nih, udah dapat semuanya ya. Roti. Ini kayak Mas Joko banget, siapa yang ngambil nih? Ini. Oh ya udah ini banyak nah, makan nih orang perjalanan. Iya. Ya. Kita tuh abis ini mau makan lagi. Ya. Kita kan tadi masih kurang kenyang. Saya masih kuat. Iya kuat. Masih kuat orang. Kuat perutnya. Makan durian 12 aja sendirian. Oh benar. Enak ya? Enak lah Mas itu. Enak ya. Ya ambil. Kayak gitu tak tungguin ambil. Udah yang lainnya masukin itu tuh, kasir. Boy, kita udah ambil air putih belum tadi? Udah. Tuh guys, sekarang mereka rebutan air apa es krim nih. Mereka senang kita pun senang. Iya. Mas Anjar udah diambil permen belum? Permen. Oh, anak serotop tuh tadi. Hey, Mas Anjar udah ambil permen belum? Belum. Oh, ambilin. Ya. Ya udah guys, habis ini kita lanjut jalan lagi. Oke. Serotop. Oke, guys. Kita udah sampai di penginapan. Dulu pernah nginep di sini Mas Yoyo. Jadi ini kali keberapa? Aku juga sampai lupa. Kalau di sini baru 2 kali ini. Oh, 2 kali ini? Oh, iya, benar-benar dulu kita pas nginep di sini pas hujan. Tuh, guys. Cuaca kayak gini, guys. Terang alhamdulillah. Terang banget ini cuacanya. Indul udah bangun belum tuh? Udah. Allah gimana nyari Pak. Wah, jangan tuh. Boy, wah, kamu inget gak dulu pas kamu pertama kali ke pantai kan di sini penginapannya? Iya, itu rasanya ngoeng kali. Apa? Itu pada bingung, ngoeng. Ngoeng itu apa? Ngoeng itu bawa mobil. Ah, tuing. Ngoeng, pusing. Ngoeng, pusing, gitu Mas Yo. Gimana kita langsung lampunya matiin. Oke. Okay. Ya, kita keluarin barang-barang ya, guys, yes, aku vlog ini. Logistik kita banyak, guys, ternyata. Iya, jadi ya. Dan pinter-pinter tadi ternyata anak-anak serotop yang minum apa ambil minuman ya, yang enak, itu enak. Siapa yang ngajarin? Ini loh. Boy, aku yakin Boy yang ngajarin. Tangan aku. Nah. Kecepet lo. Iya, sudah. Oh. Nggih, Pak, pripun, Pak? Oh, nggih. Apa? Berang maju. Oh, ya kita akan mewatin sedikit aja. Bentar ya guys ya. Yes, kita langsung check in ya. Mas, udah check in belum? Sudah dong. Oh, udah, berarti kita sambil sudah. Ini turunin barang ya? Iya, yuk. Kalau udah bagian aja, mobilnya biar masuk. Iya, nanti ini. Oh, gini. Oke, guys. Ini aromanya udah aroma udang ya? Iya. Katanya suruh bawa masuk mobilnya. Oh, bawa masuk aja. Tapi taruh sebelah mana ya? Ya, mungkin ya. Kemakan mulu. Apaan tuh? Serius. Ini Mas pada ngemil mulu. Sampai Avanza bisa, Bang? Masih jember. Ya, bisa, ya wis, di sana aja lah. Ternyata parkirnya kita harus pindah ya, guys ya, yang tadinya di situ. Kita lihat tim serotop. Nah, turun-turunin. Oke, gimana perjalanan Mas Ajar? Ya, asik, Mas. Asik. Enggak ngantuk kan? Nah, seperti biasa bawa gitar ya guys, karena kita mau ngamen keliling. Begini Mas Ajar. Gini Mas Ajar. Sakit dul ngawur kamu. Woi, bantuin woi. Hei, di sana masih banyak belanjaannya. Wah, cuma bawa satu tuh. Iya, bentar ini. Nah, Sindul udah bawa pancing, guys. Katanya dia mau mancing, enggak tahu tuh. Paling aja juga enggak dapat. Mobil yang depan juga masuk aja. Oh iya. Oh, oke. Cacuan gitulah. Apanya? Yang palingnya juga dapat. Gitu. Oh, memang beneran. Aku belum pernah lihat entul dapat. Belum. Kecuali di pemancingan, kalau dia pemancingan dapat. Ya, selain itu enggak tahu. Paling ahli. Daripada nih. Aku
Di sekarang dulu. Di kamar kita yang mana? 1, 2, 3. Ini semua? Dulu kita. Ah, kita 3 ya. Tiga mungkin ini, tiga ini ya. Apa yang di belakang nih? Ini hampir kayak enggak lah, aku enggak mau kalau di belakang. Mm-mm. Yang mana lagi ya? Ingat dah. Bentar ya. Nanti masuk-masuk ada orang mas, lagi. Mas, ini kamarnya yang mana, Mas? Ya, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Benar. Kita bagi dulu ya, Mas Adri ya. Oke. 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 Jadi untuk aku, untuk tim GWSM kan aku Mas Ado, Boy, Entul, Nemo di situ. Terus di sini ntar Faizin, Wahid, Putra, Luki. Nah di sana, di sana sama Ferry, Erva, Mas Anjar di sana. Oke ya, mengerti? Mengerti. Di sana. Hah? Di kamar ya? Hah? Kok 234 sih? Oh iya. Oh, kamarnya itu. Nanti kalau minta tolong cepat. Oh iya, kita kan tetangga sekarang. Tetangganya enak ya. Wah, bentar. Ya. Itu makanannya disortir dulu. Punya kamu mana? Punya aku mana? Lu rotinya habis, lu. Masih. Guys, kita tuh beli makanan dicampur jadi satu ya, guys ya. Wis, makanan jadi satu. Oke, enggak apa-apa. Nanti kan malam juga kita kumpul jadi satu. Kebersamaan. Itu punya satu. Nah, benar tuh kata si Luki. Hey, habis ini kalian mau pesen apa? Kita pesen makanan sekalian. Oh, boleh. Apa nih? Mancing aja. Ya makan dong, masak. Sama sekarang. Kalau jam segini, itu enggak ada ikan. Ikannya pada bubuk. Mana di sini ikannya tuh? Udah deh, pilih makanannya yang mana? Ayo ambil, ambil. Punya kalian yang mana? Tuh guys ya, kita tuh bawa alat mandi, jajan. Pokoknya semuanya komplit. Coba diingat-ingat. Alat mandi pun kita udah beli banyak nih, Mas Dok. Heeh. Alat mandi. Gosok gigi. Ini sikatnya, sikatnya ambil, odol. Samunya beli satu, Mas Dok. Bukan nanti. Yang gedean enggak apa-apa. Eh, dari dulu kan kamu sabun sama sampo sama. Pakai sabun. Oh iya. Enggak. Kita ganti sekarang kok. Oh, gitu. Udah dewasa sekarang ya. Iya, udah peningkatan. Wah, orang lu. Tuh, Mas Anjar kalau teh kopi itu ada, tuh ada jarangnya. Kok jarang air panas, jarang ya. Mas yo. Aku cuma beli ini dua. Oh ya, wis enggak apa-apa, Dul. Mana, Mas Yo? Makanan kita ambil dulu. Kita ujung situ lah. Sini. Heeh. Ah, minuman ini Mas Anjar. Oke, monggo. Udah guys, kita bagi dulu, habis ini kita langsung cek ibrot. Sama air putih. Udah tadi. Udah. Oke, ya. Guys, kita baru aja pesan makan ya, karena di sini kita selain nginep kita juga bisa makan nih. Nanti makannya pilih nanti yang jelas nih, entul enggak sabar banget, Mas. Jelas, dia keburu-buruin mancing. Bahwa itu gayahan, Mas Yok, pancing. Oh iya, gayahan. Itu bahasa apa sih gayahan? Bahasa Jawa. Yang benar apa ya? Juran. Yuk guys, kita lihat ya suasananya. Tapi, apa? Di... Apa itu, di kemarin-kemarin. Untuk mau mancing itu enggak pernah dapat, guys. Iya, pengalaman kita ya. Cuman kalau di mancingnya dia juara, dapatnya banyak terus. Aduh, ter. Indonesia. Oh. Weh, kita ketinggalan sunset. Iya, waduh. Wow, udah gelap. Enggak apa-apa. Ketinggalan sunset deh. Emang kelihatan, Mas Ajar? Nah, tuh, coba tuh. Ini andekan kanu bayar lo satu foto ini. Iya, lo. Hei, kamu mau ke sana. Serius. Oh, serius. Kamu lihatnya ke ini. Wah, guys. Bagus banget ya. Tapi kayak ada bun-bunnya gini. Iya, soalnya ini udah gelap. Heeh. Udah naik itu, Mas. Enggak, pedes ah. Enggak. Boy, kamu tuh ingat gak sih ini 2 tahun yang lalu loh? Kamu di sini loh. Kamu sih wilik, kamu enggak mau turun tuh dari air. Bagus sih. Iya. Enggak mau. Gimana hasilnya? Hasilnya seperti ini, Mas Yuk. Oh iya, ini bagus nih. Emang jauh. Aku besok aja lah yang terang. Besok pagi. Pagi-pagi aja lah. Sebelum saya bangun pokoknya ya. Eh tuh, mereka lagi ngapain tuh anak-anak tuh? Itu tuntul tuh, mancing tuh. Anak-anak ya. Emang itu spotnya bener di situ? Enggak bisa, di sini enggak ada ikannya, Mas Yuk. Yang sana ada, yang tengah. Harusnya dekat-dekat situ ya? Hmm. Karang-karang. Di atas karang harusnya tuh. Oh ternyata ini ada. Masih terang, guys. Kalau gelap, wah, sama sekali enggak kelihatan nih. Iya, dan untungnya enggak hujan, Mas Yuk. Iya.
itu. Iya. Jangan sampai mati lampu rumah ya. Mm-hmm. Ini dulu kemarin kita belum ada ini loh. Ini sekarang dulu payung-payung, sekarang udah ganti kayak gini. Udah dikelola berarti guys. Kita besok lari kontak yang jauh ya. Pas sore. Biasanya kita selili deh. Yang bagus mana? Ombaknya bagus, cahayanya bagus, mataharinya bagus. Oke. Okay. Karena biasanya kita di Kuta. Kita kalau ke ya, Bali jarang nongkrong di pantai ini mas. Kita keliling terus, mas di mall lagi. Eh, dapat gak tuh sindul tuh? Dapat gak tuh, weh? Gak ada umpan. Oh. Tuh. Apa? Siput laut. Ya ampun, ini apa, apa sih? Apa ini? Siput laut atau apa tuh? Masukin lagi dul, barangkali dapat dul. Lempar dul. Eh, kamu harusnya minta tolong Mas Anjar. Aduh. Hah? Harusnya kamu minta tolong Mas Anjar. Ya namanya juga anak kecil ya guys ya. Dapat apa jellyfish? Enggak tahu tuh. Kayak jelly-jelly gitu loh. Namanya squishy laut. Mungkin. Ya awas jangan di belakang loh, ntar kita kecanda loh. Ini amatiran dia. Dapat apa dia tadi? Squishy laut. Cacing atau apa tadi enggak tahu. Udah apa? Tengahin aja dul. Kalian itu batu banyak atau ada ikan yang mau makan itu? Dia itu sebenarnya dapet takut Mas Adung. Nah, kan. Kan aneh. Iya. Udah tengahin aja dul. Dah. Eh, mahrep lah. Biarinlah itu anak-anak lah, biarinlah. Lagian juga enggak bakalan dapat. Iya, pasti enggak dapat kecuali di rumah makan anak pasti dapat. Malah udah kebakar ya? Nanti ya, mau bilang. Padahal aku mau bilang nanti kita akan dapat ikan yang udah dibakar. Iya. Ya udah guys, kita nikmati dulu sunset atau sore ya, di sini ya. Hari ini senja-senja. Betul. Kita mungkin foto-foto di sini. Ya udah, sampai nanti kita makan. Stop. Makanan kita udah sampai semuanya ya. Akhirnya, eh dul. Dul. Mau wow, mau mancing apa sih? Ini ayo, ini udah jadi semua. Ini kurang siapa sih? Nemo mandi. Waduh, Nemo sama siapa ya yang mandi ya? Herpa. Herpa enggak jadi mandi ya? Nemo sama Mas Ikan. Loki. Oh iya. Terus nah, siapa nih? Nemo doang nih, Mas Jawa. Heeh. Uh-huh. Eh, White belum cuci tangan langsung makan nih. Jorok kayak luwak ya. Malam aku itu mancing pakai umpan. Eh, enggak boleh malam. Ini enggak boleh besok. Enggak mau aku ah. Orang dulu aja mentang-mentang ngatap sih kok. Enggak, wes. Enggak usah apa. Apalagi kalau enggak dilihat ini. Oke, jadi menu malam hari ini kita ada dua varian. Oh iya, iya, benar-benar. Yang pertama cumi. Cumi. Aku cumi. Cumi. Tapi kan ini satu cumi buat dua orang. Tiga. Oh, tiga. Dua. Berapa tahu? Iya, dua orang. Nih, cuminya ini dibagi-bagi ya. Satu cumi untuk dua orang. Ini apa pesan apa tadi? Cumi. Oh. Mas Yoh, enggak pesan kerapu. Enggak ada. Aduh. Besok aja mungkin ada ya. Hmm. Tuh guys, kita enjoy makan ya. Lagunya juga Bali nih. Bentar, ini kalau cuminya berapa sih, Mas? Hah? Ada 5 orang, Pak. Apanya? 6 orang ya cumi ya. Cumi ini kan 6, makanya 3. Loh, di rotot. Satu makan buat 2 orang nih. Iya. Kamu sama Nemo nih. Kamu sama Nemo. Ya, oke, okay, thank you. Oke. Okay. Mas Anjar kicak kagungnya Mas Anjar. Iya. Eh, kayak sayuran nih gorono. Ingat suaranya. Oke. Ini guys rame banget ya. Ayo Per dimakan. Silakan Per. Ini Pak izin tolak-tolak karena dia pesennya Indomie. Kamu pakai nasi. Dia banget kan. Dia tadi pesan belut laut, Mas. Oh, belut laut. Ntar bibirnya ini Indomie kayak kesetrum. Eh, ya itu nasinya. Ini udah gak kuat nih si boy ini kayaknya nih. Udah lapar banget nih. Ini jadi Mas Yoh nih. Ah iya. Tuh. Oke ya, yaudah. Selamat makan, selamat menikmati malam. Ini kita vlog dulu ini. Aku sama Mas Bima aku. Kampret atau gimana ini kalau kalian? Kita itu perutan biar tahu kan cara kita makan itu berapa lama. Nah, biarin Hang makan dulu ya. Yaudah guys, sampai nanti ya guys ya. Mas Yoh itu makannya malah beda sendiri nih sama ini ikan asap bakar ya. Ini punya aku. Iya. Oh. Aku tuh mau ngajakin Mas Yoh ngobrol dulu. Ya ada enggak ada. Ya udah sampai nanti Isroto. Bentar Mas Yoh. Ini aku tuh Mas Yoh ini loh. Isroto. Gini nih Mas Yoh. Isroto.
Ngantuk banget guys. Aduh, ini udah jam berapa lagi? Tuh, udah jam 10 pas nih. Tapi aku bingung untuk sama Mas Edo kemana ya, nggak ada ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu siapa itu? Ini Boy malah tidur lagi. Siapa ini sih? Neng, kampret keren siapa kamu? Dingin Mas yuk. Mas Adu mana sama Antul? Tidur kan? Itu tuh lihat tuh, cuman Boy aja yang ngorok-ngorok tuh. Loh, gimana tuh? Gak tahu, maka dari itu ayo kita cari. Ini udah jam 10 waktunya kita tidur. Gak ada mas. Tuh guys. Jangan kepalanya. Ngabur kepalanya. Ini gak bisa napas. Mereka si Boy udah tidur. Coba tanya. Sekarang udah jam 10. Mau coba tanya Nana aja lah. Di situ atau di kamar yang satunya? Coba cek. Mereka tahu enggak ya kira-kira Mas Adu kemana ya? Kok dari tadi tuh keluar. Aku kan juga ikut ketiduran. Enggak ada. Hah? Kamu enggak lihat? Enggak lihat. Dari tadi aku di dalam enggak lihat sama sekali. Kemana toh? Coba tanya. Pak. Kamu tahu Mas Adu enggak? Mas Adu enggak dalam. Emang Mas Adu kemana? Mas Adu doang sih. Enggak tahu, aku kan tadi tiduran bertiga. Tapi Mas Adu enggak ada. Kalian enggak tahu juga keluar kemana? Ah, kali aja diumpetin di sini, Mu. Kali aja. Coba. Permisi. Ada Mas Adu enggak? Kalian umpetin tau? Ini malah pada pelukan. Enggak ada, ini lah mau tidur ini. Enggak, aku mau geledah ini. Nyari apa tuh? Mas Adu tuh enggak ada dari tadi sama Antul. Enggak ada Mas Adu ya tuh? Enggak ada. Hilang Mas Adu tuh sama Antul. Jangan Mas Adu saliwang lagi terus berjalan-jalan. Bentar, aku cek dulu kalian di sini aja. Ini demi keamanan. Kalau kalian keluar hilang lagi. Perlu bantuan enggak nih? Udah aman-aman. Yakin aja, yakin. Yakin. Paling malam Mas yo. Iya, udah. Mungkin kali aja. Planet Pluto. Kita cek aja lah, Mu. Di mana Mas? Ini aneh nih, Mas Adu hilang nih. Di mana nih? Biasanya dia ngomong, coba arah pantai yuk. Malam-malam malah keluyuran. Maka dari itu, ngaco nih Mas Adu. Yaudah guys, kita cari ke pantai dulu. Oke guys, kita harus menelusuri deh. Ini enggak mungkin jam buka sih Mas itu. Terus kemana ya? Nih. Sini kosong. Udah pada tutup semua lagi. Oh, nih. Hah? Mungkin habis pesan banyak banget nih mungkin nih. Enggak mungkin, itu kan minumnya 4. Iya. Coba masuk. Bentar. Itu siapa sih, Mu? Takut ya. Takut, yakin aku takut. Apaan sih? Lewat sini. Ada orang, guys, di tengah sana. Enggak tahu tuh siapa tuh. Tuh mananya lampunya kedap-kedip tuh yang di atas itu. Mana, Mas Jo? Di atas sana tuh. Kelihatan kedap-kedip. Bukan main nih, guys. Ternyata serem juga ya malam-malam di pantai. Mana sih orangnya? Oh, apa sih? Hitam. Itu tuh, mana? Itu tuh. Oh. Aku gabet. Sebelah mana? Itu yang merambat tuh. Ah, tuh apa, Sok? Mana sih? Itu lo. Gak kelihatan, ayo berdekat. Cepat. Mana ombaknya gede banget guys. Tuh. Ayo deketin. Apa ini guys? Ini Mas Adu. Apaan di situ Mas Adu? Mas Adu kayaknya lagi bertahap kamu. Coba lihat lagi. Iya enggak? Coba kamu deketin. Iya ini Mas Adu lagi bertahap. Coba. Nih. Hah? Tapi kita enggak gunggah nih.
Coba pelan-pelan lu. Hei, Mas Ado. Waduh, nggak sadarkan dirimu. Coba goyang-goyang. Hei, bangun, bangun. Hei, olahraga dulu. Mas Ado, kamu tuh lagi tapa atau lagi ngapain sih? Tapa-apaan. Ini tuh dari tadi aku macet sama antul, aku kayaknya baru gayuan, gimana ya? Dia kamu kan tanya kayak gini, orang semedi. Ya aku tuh dari tadi gini tuh megangin pancing. Mana pancingnya? Gak ada kok. Dia tadi tak pegang aku, tapi aku di bawah sintul loh ya? Tul! Sampai aku tuh mas go, sampai ketiduran. Ini semedi. Dia antul tuh? Orang sini. Aku sama sintul tuh juga ada. Oh, jadi ceritanya kamu tuh di sini mancing? Ya aku mancing sama entul. Terus tadi tuh aku yang megangin soalnya entul apa kesana-kesana terus gak dapet-dapet soal. Makanya aku panggil, panggil gak denger. Kirain ini Mas Ado lagi bertapa. Itu kan tadi Mas Ado yang megangin pancingnya, kenapa kamu rebut? Mas Ado tidur ah. Aku tidur ya. Ini mancing juga kayak duduran bahaya loh. Kamu di tebing loh. Tebing. Bahaya. Ini ngaco nih. Apa tuh Mas Dul, apa Mas Dul? Udah kamu di situ aja lah. Udah gimana, ayo pulang. Kamu udah ngantuk, ayo tidur. Ah udah, besok lagi. Besok lagi lah. Eh, besok lagi. Kita mancing, kalau dapat kita masak, kalau dapat kita tidur. Nih kalau enggak dapat kita tidur ya, Mas Dul. Karena aku mau tidur di gas bus itu. Jangan. Yakin nih, ini ke sana kamu tidur dulu enggak apa-apa. Eh ya udah, mau berarti kita kunci itu kamarnya, ada nggak bisa bisa masuk. Anak-anak aja, orang boy aja udah angker sampai mana tuh udah tidur. Iya. Mas Ado, kamu tau nggak sih? Apa? Ada mitos yang tetangga kita ini loh, pas tahun baru. Kayak Donald bebek. Jangan tak jadi bahas. Oke guys, itu misteri ntar kita ceritain kapan-kapan aja ya. Langsung. Itu kan di karang-karang juga ya? Iya, di karang-karang itu. Yaudah, closing dulu. Yaudah, cukup sekian video dari ini. Itu masa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aku merinding ya. Masa banyak banget, Mas. Yaudah, cepet. Kapur lah. Yaudah.